Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasina Amani binti Muhammad Ibrahim Aidi dari Sekolah Kebangsaan Bukit Tobing. Akan menyampaikan sebuah cerita iaitu kisah Nabi Yunus diselamatkan Nun. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Azhar. Nabi Yunus AS merupakan adik kepada Nabi Yusuf AS. Baginda diutuskan kepada penduduk Ninawa. Penduduk Ninawa menyembah bala. Mereka mendapat tahu yang Nabi Yunus AS membawa agama baru yang melarang mereka menyembah bala. Penduduk Ninawa marah kepada Nabi Yunus dan enggan untuk mengikut ajaran baginda. Namun, Nabi Yunus tetap dakwah dan memberi amaran kepada penduduk Ninawa tentang siksaan Allah jika mereka ingkar. Tetapi mereka masih ingkar dan Nabi Yunus mengadu kepada Allah. Allah memerintah Nabi Yunus untuk menyeru mereka selama 40 hari lagi. Sekiranya penduduk Ninawa masih berdegil, Allah akan menurunkan bala. Setelah 40 hari, langit menjadi gelap dan Nabi Yunus yakin Allah akan menurunkan bala. Nabi Yunus meninggalkan penduduk Ninawa dengan menumpas sebuah kapal. Penduduk Ninawa mulai insaf dan sedar, tetapi Nabi Yunus tetap pergi. Di tengah lautan, tiba-tiba ribut melanda dan nahkoda kapal meminta salah seorang terjun ke dalam laut. Dan Nabi Yunus terpilih, baginda pun terjun ke dalam laut. Allah memerintah ikan Nun menelan Nabi Yunus ke dalam perutnya. Nabi Yunus berdoa kepada Allah agar menyelamatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berkat doa yang dibaca berulang-ulang, Allah memerintah ikan Nun membawa Nabi Yunus ke tepian pantai negeri Ninawa. Nabi Yunus meminta ampun kepada Allah kerana meninggalkan penduduk Ninawa yang sudah mulai insaf dan sedar. Mereka datang ke Nabi Yunus untuk mempelajari agama baru. Mereka terlepas dari siksaan Allah kerana cepat bertaubat. Kawan-kawan, kerana itulah kita perlu sentiasa berdoa kepada Allah jika dalam kesusahan dan sentiasa bertaubat jika berbuat salah dan silap. Semoga kita semua disayangi Allah. Sekian, terima kasih.